Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Tunku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Pada kesempatan ini saya akan membahas Ramadan merupakan bulan melawan hawa nafsu. Ramadan merupakan satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana bulan tersebut seluruh manusia, umat Islam di penjuru dunia menantikan, ingin berjumpa dengan bulan tersebut. Karena dalam bulan suci Ramadan tersimpan berbagai macam keistimewaan dan kelebihan di dalamnya. Bahkan terkadang dari kejauhan hari kita sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberkati umur kita bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadhana haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa senang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka haram di atas jasadnya daripada api neraka. Kita senang gembira dengan bulan suci Ramadan, bisa berubudiyah kepada Allah, bisa beribadat kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi insan yang bertakwa. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita melawan dengan hawa nafsu. Karena kenapa? Setelah Allah menciptakan akal, kemudian Allah ciptakan hawa nafsu. Maka nafsu ini merupakan satu makhluk Allah yang membangkang dengan Allah. Ketika Allah sudah menciptakan nafsu, kemudian Allah menanyakan kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku terhadap engkau?" Akan tetapi nafsu pada ketika itu membangkang dengan Allah, tidak peka dengan pertanyaan Allah, sehingga Allah ambil nafsu tersebut, Allah lempar ke dalam neraka jahannam. 1000 tahun dalam neraka jahannam nafsu Allah angkat, kemudian Allah tanyakan dengan pertanyaan yang sama, tetapi nafsu tetap tidak peka dengan pertanyaan Allah. Maka pada ketika itu Allah ambil nafsu, Allah lempar ke dalam neraka lapar. Ternyata 1000 tahun dalam neraka lapar Allah mengangkat nafsu, Allah pertanyakan hal yang sama. Pada ketika itu nafsu baru mau mengakui bahwa dia adalah makhluk Allah yang sangat lemah dan Allah adalah Sang, yaitu pencipta segalanya. Pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, maka ternyata nafsu dapat melemahkannya dengan cara berpuasa. Oleh karena itu, konsep Islam mengajarkan kepada kita
untuk kita bisa membimbing nafsu kita kepada jalan yang benar, untuk kita bisa melawan nafsu kita yang bersemayam dalam pribadi kita masing-masing dengan cara berpuasa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, berbicara masalah nafsu, Al-Quran membagikan nafsu kita kepada tiga golongan. Yang pertama, ada nafsu amarah. Nafsu amarah merupakan satu nafsu yang sangat jahat dan selalu membawakan kita kepada kejahatan. Nafsu yang mengajarkan kita murka kepada Allah apabila kita tidak menundukinya. Nafsu amarah merupakan nafsu yang selalu membuat kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafsu amarah kita cinta kepada harta. Kita cinta kepada jabatan. Cinta kepada pangkat, kekayaan. Maka inilah nafsu yang akan membuatkan kita nanti sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila nafsu amarah kita biarkan, kita biarkan dengan seenaknya, dia bergebu, dia bersemayam dalam hati kita, maka ketika itulah kita terbuai dengan keindahan dunia. Nafsu itu mengajarkan kepada kita tingkah yang sangat jahat. Dengan nafsu amarah kita selalu mengedepankan emosional, selalu marah-marah. Maka dalam kitab Siyarus Salikin jilid 3 menyatakan, nafsu amarah itu adalah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh binatang buas. Selalu marah-marah, itulah sifat yang dimiliki oleh harimau. Marah, sifat yang dimiliki oleh anjing. Maka apabila nafsu amarah tersebut kita biarkan di hati kita, sama dengan kita tidak jauh beda dengan binatang buas ataupun dengan anjing. Maka di saat kita nafsu tersebut kita biarkan, disitulah lahir kata-kata. Apabila kita nafsu kedepankan, akal kita belakangkan, maka lebih mulia binatang ketimbang kita. Namun sebaliknya, apabila akal yang kita kedepankan dan nafsu kita belakangkan, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Pemirsa Obi On TV yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah merupakan nafsu yang kita dapat membedakan antara baik dan benar. Terkadang sesekali kita ibadat kepada Allah, dan di posisi lain terkadang kita khilaf dengan larangan Allah. Maka di saat kita khilaf, di saat kita mengerjakan kejahatan, kita sadar yang kita kerjakan itu salah, sehingga kita taubat kepada Allah dan kembali kepada jalan Allah yang benar. Dan yang ketiga, yaitu nafsul mutmainnah. Inilah nafsu yang dengan nafsu tersebut kita ingin beribadat kepada Allah. Nafsu kita ingin berdekat kepada Allah. Nafsu kita selalu ingin bersedekah. Nafsu kita selalu ingin mengerjakan pekerjaan yang baik semata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah nafsu yang diberkahi oleh Allah. Inilah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita dalam bulan suci Ramadan, sesuai konsep Islam mengajarkan, dengan berpuasa kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita berpuasa, kita bisa melawan hawa nafsu kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, dan bisa berpuasa dengan ikhlas sebagaimana kata Rasulullah, man sama ramadhana imana wahtisaban gufirat lahu ma taqaddama min zambi. Bisa kita mengerjakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan semata karena perintah daripada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa kita yang telah terdahulu. Pemirsa Obi On TV yang dirahmati Allah, pergunakan kesempatan ini
dalam bulan suci Ramadan ini untuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, akan kita berjumpa pada kali yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.